Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, pemanis kata, awal bismillah, membuka bicara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini Sutama dikunjungi oleh pelbagai sekolah bagi program Jelajah Tvpss bersama Sinar Bestari, anjuran SSTP Kuala Selangor dengan kerjasama PPD Kuala Selangor. Jika dilihat di belakang saya sekarang, seperti yang kita dapat lihat, pelajar-pelajar dan guru-guru Tvpss dari sekolah yang berbeza sedang berkumpul bersama-sama bagi sama-sama menyertai program yang telah dianjurkan oleh Sinar Harian ini. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita saksikan. Baiklah, sekarang bersama dengan saya Encik Min, Ketua Editor dari Sinar Bestari Sinar Harian. Assalamualaikum Encik. Salam. Apa khabar Encik pada hari ini? Alhamdulillah, saya baik. Baiklah Encik, saya ada sedikit soalan nak ditujukan kepada Encik. Soalan yang pertama, bagaimana program Jelajah Tvpss ini dapat membantu kemenjadian murid khususnya dalam bidang penyiaran? Okey, itu tujuan utama kita. Kita nak membantu pelajar-pelajar ini untuk menghasilkan video yang bagus, berkualiti, dan di samping itu sebenarnya adalah untuk membina keyakinan diri mereka bila berhadapan dengan orang ramai. Ini merupakan salah satu skill komunikasi untuk pelajar-pelajar hadapi selepas habis tamat belajar nanti. Baiklah, betul. Saya yakin keyakinan diri itu adalah satu aspek yang sangat penting sebenarnya dalam kehidupan harian. Baiklah, soalan seterusnya, apakah pendapat Encik tentang respon kru Tvpss yang hadir pada hari ini terhadap program yang telah dijalankan? Okey, daripada siri jelajah yang pertama, kita ini merupakan daerah yang ketujuh. Daripada daerah pertama lagi, kita dah dapat feedback yang sangat bagus berkenaan dengan program ini dan sebenarnya di luar jangkaan. Ya, ramai lagi yang pelajar-pelajar sekolah-sekolah yang nak join, tapi sebabkan kita terhad kepada 10 pelajar saja setiap sesi, jadi insyaAllah kita akan buat lagi pada tahun hadapan dengan bantuan daripada SSTP, dengan jabatan, daripada sekolah-sekolah juga. Dan saya mengharapkan supaya apa yang mereka pelajari nanti dapat dipraktikkan oleh sekolah-sekolah ini untuk memberikan hasil yang terbaik untuk Tvpss masing-masing. Baiklah, saya juga dapat lihat bahawa jumlah kru Tvpss di negara Malaysia ini semakin hari semakin bertambah. Dan saya harap semoga harapan Encik sebentar tadi menjadi kenyataan. Baiklah, terima kasih Encik kerana sudi ditemu ramah oleh kami. Terima kasih kembali. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Demikianlah program Jelajah Tvpss yang diadakan sebentar tadi. Semoga semua kru Tvpss yang telah mengikuti program ini akan mempelajari sesuatu yang baharu. Saya Ifa. Saya Naili. We create, explore, and inspire. SMC TV, signing out.